Halo, selamat malam guys. Apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Info Harga dan Promo Honda, Tanya Indra. Sekarang saya mau review Honda CR-V Turbo nih guys. Honda CR-V Turbo ini berkapasitas mesin 1500cc, 4 silinder, 190 horsepower. Dan untuk tipe yang 2000-nya itu horsepowernya 155 PS. Tersedia 3 tipe. Tipe 2000, 15 turbo, dan 15 turbo prestige. Di depan kita ini adalah tipe tertinggi atau 15 turbo prestige. Kelebihan Honda CR-V Turbo yang prestige ini lampunya sudah full LED. Semua tipe CR-V ukuran velg ring 18. Khusus di tipe prestige, bagasi sudah elektrik, bisa dibuka dari belakang, dari samping pengemudi atau dari remote kunci guys. Untuk Honda CR-V yang turbo, untuk joknya sudah full kulit dan sudah 3 baris atau 7 seater. Untuk tipe yang 2000 masih 5 seater atau 2 baris, jok masih fabric. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ini adalah interior Honda New CR-V Turbo yang prestige guys. Jok sudah full kulit. Ada motif panel wood. Starter engine start atau tombol. Di sini ada tombol untuk sensor parkir depan. Lalu di sini ada fitur VSA, Vehicle Stability Assist, dan untuk membuka bagasi bisa dari depan guys. Untuk pengaturan kursi, tipe yang turbo prestige ini di bagian driver dan penumpang bagian depan sudah elektrik. Untuk tipe 15 turbo biasa, elektrik hanya di driver saja. Untuk di penumpangnya masih manual. Dan untuk tipe yang 2000, semuanya masih manual. Semua tipe CR-V sudah ada cruise control, pedal shift, audio steering switch. Untuk yang turbo, ukuran monitornya atau head unitnya 9 inci. Ada fitur nano E teknologi guys. Jadi AC-nya ini bisa menghilangkan bau dalam kabin. Ada HDMI, AUX. Lalu untuk navigasi GPS yang tipe turbo ini atau tipe turbo prestige sudah ada navigasi GPS. Untuk tipe yang 2000, audionya masih 7,2 inci guys. Untuk pengaturan AC yang tipe turbo biasa ataupun tipe turbo prestige, AC-nya ini sudah dual zone. Untuk yang 2000 belum. Semua tipe ada aircon button. Electric parking brake, ada brake hold. Untuk di steer-nya sudah bisa teleskopik. Dan tilting steering. Tersedia tweeter. Khusus di tipe yang prestige sudah ada panoramic sunroof. Untuk bagian interior, bedanya tipe turbo biasa dan tipe turbo prestige itu adalah di airbag. Untuk yang tipe prestige airbag sudah 6, untuk tipe turbo biasa airbag 2. Lalu untuk pengaturan kursi, tipe prestige kanan kiri sudah elektrik. Kalau yang turbo biasa hanya yang di driver saja yang elektrik. Untuk sistem penguncinya udah canggih guys. Sini ada untuk mengunci cukup disentuh sekali, dan untuk melipat spion disentuh 2 kali guys. Untuk CR-V Turbo dan CR-V Turbo Prestige, kita masih tersedia tipe atau tahun pembuatan yang 2018 guys, dengan promo yang sangat besar. Untuk info harga dan promo selanjutnya bisa tanyakan saya di nomor 0812-1991-7661 atau bisa cek juga di website saya www.hondakalimalang.com guys. Oke guys, sampai jumpa di next vlog saya selanjutnya. Selamat sore.